kita mendekati perayaan yang sangat menyenangkan, yaitu perayaan Natal. Allah menjelma jadi manusia, inkarnasi. Saudaraku, tidak ada seperti itu dimanapun saudara cari, seluruh dunia, segala bangsa. Allah yang menjelma jadi manusia dan bahkan diam di antara kita. Apa tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang pertama adalah dia akan bernubuat. Seringkali kita cuma merendahkan dengan berkata akan memuji Tuhan dengan glosolalia, terjemahkan bahasa roh. Belum, setelah itu bahasa doa. Kita lihat dalam perjanjian lama, tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah kepenuhan seperti nabi. Dia akan bernubuat. Bernubuat itu bukan meramal, tetapi dalam 1 Korintus 14 dikatakan membangun, menasihati, menghibur. Ketika Maria dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ketika itu apa yang terjadi? Dia mendapat kekuatan baru. Dia segera berangkat dan pergi kepada Elisabet. Dia melihat bagaimana mujizat Tuhan yang terjadi pada sanaknya itu. Dan ketika dia juga memberikan salam, dia cuma memberikan shalom Mbak Elisabet. Dan apa yang terjadi? Anak yang di dalam kandungan, yaitu Yohanes Pembaptis, melonjak kegirangan, leap for joy, agaliao. Bukan cuma goncang, saudara, melompat-lompat menari dengan sukacita. Rupanya sukacita itu menular, saudara ya. The joy of the Lord is our strength. Mari kita tanya kehidupan kita hari ini. Perayaan Natal, hiasan Natal tidak membuat kita sukacita, tapi Roh Kudus. Karena itu penuhlah dengan Roh Kudus, dan yang keluar daripada kita adalah berkat. Membangun, menasihati, menghibur. Dan tanda daripada Roh Kudus adalah buah roh. Kita melihat dalam kehidupan Elisabeth. Elisabeth sama sekali bebas dari iri hati kepada yaitu Maria. Maria seorang gadis desa. Mungkin usianya belum sampai 20 tahun. Tetapi ini adalah hamba Tuhan yang senior. Istri dari seorang imam yang terpilih, saudaraku. Tetapi dia berkata bagaimana semua berkat Tuhan, janji Tuhan akan terjadi kepadamu. Dia bernubuat. Dia mengucapkan kata-kata yang membangun kepada Maria. Dan dia memanggil Maria, the mother of my Lord. Dia tidak berkata, mother of my God. Dia berkata, mother of my Lord. Dan kita lihat bagaimana kemudian Maria menaikkan satu pujian yang disebut dalam bahasa Latin, magnifica. Jiwaku memuliakan Tuhan. My soul magnify the Lord. Magnificat. Meninggikan Tuhan. Rohku bersuka cita. Karena Allah juru selamatku. Dia sendiri perlu diselamatkan. Dia adalah mother of my Lord. Ketika dia melahirkan Yesus. Tetapi bukan mother of God. Jangan gagal paham, saudaraku. Karena itu kita di dalam perayaan Natal sekali lagi. Mari kita juga bersyukur kepada yang paling tidak kelihatan. Dalam kitab tidak kelihatan memang. Tapi peran terbesar adalah Roh Kudus. Yang ada tengah-tengah kita. Bukan malaikat, bukan orang majus. Bukan Yusuf dan Maria, tetapi Roh Kudus. Dan Roh Kudus bisa Anda undang dalam kehidupanmu, bahkan di rumahmu. Mungkin engkau seorang yang sangat sederhana, tidak punya banyak hal untuk bisa merayakan Natal. Minta Roh Kudus memenuhi engkau, dan engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan engkau akan memuliakan Tuhan, dan engkau akan memuji Tuhan. Glorify God dengan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Seperti Maria, dia berkata, orang yang rendah hati akan diangkat, orang yang sombong akan diturunkan. Itu nyanyian daripada, yaitu ibu daripada Samuel, yaitu Hana. Dan 1000 tahun kemudian, mungkin 1000 tahun ya, maka itu terjadi, luar biasa sekali. God bless you, karena itu have a blessed Christmas, haleluya, amin.